Gimana sih? Masa gue dua kali gagal buat ketemu sama istrinya Abimana Sudirja itu? Sesibuk apa sih dia? Kesel deh. Wow. Bener-bener kelas kakap nih orang. Dari ujung kaki sampai ujung rambut branded semua, gila. Pokoknya gue harus desak Susan gimana caranya biar gue bisa ketemu sama Kinanti itu. Ladang emas nih buat gue. Ya terus, kok lemes banget mainnya? Ayo. Weh, pintar Denayaka. Terus. Wah. Wah, pintar. Waduh, pintar banget. Ya, masuk. Permisi, Tuan Muda. Ya. Maaf, Tuan Muda. Saya mau izin balik cepat. Ada apa emangnya? Itu, Tuan Muda. Soalnya ayah saya lagi sakit. Dia nyuruh saya buru-buru pulang. Ya sudah, kamu boleh pulang. Tapi besok, kamu harus lembur untuk menggantikan hari ini, supaya semua pekerjaannya cepat selesai. Baik, Tuan Muda. Saya permisi, Tuan Muda. Ya. Siapa lagi sih? Ya. Permisi, Tuan Muda. Kayaknya saya izin pulang cepat. Ini ada apa sih dari tadi? Izin kenapa? Anu, Tuan Muda, perut saya sakit. Yaudah, saya kasih pulang, ya. Terima kasih, Tuan Muda. Lagi kenapa sih hari ini? Tiba-tiba banyak yang izin. Terus, Nayaka. Nah, Arya pinter. Waduh, pinter banget. Mai. Oh iya. Cubi kan lagi masak di dapur, lagi masak sop. Jangan-jangan airnya udah tiris. Nayaka, Arya, sini tong. Sini sayang, sini. Dengerin Bijumi ya, dengerin. Bijumi kan lagi masak nih di dapur, tadi lupa. Kalian mainnya jangan kemana-mana ya, di sini aja. Ingat pesan Bijumi jangan kemana-mana, ya? Ya, Bi. Sebentar ya. Nayaka, Arya. Ada apa ya? Nggak ada. Tadi kayaknya main di kamar kan? Coba cek ke luar aja kali ya, Tan. Iya, ayo kita cek di luar. Yuk. Oh my. Gara-gara nemenin tuh bocah main bola, wah jadi numpuk nih kerjaan Jumi. Tuh. Atau udah kelar nih. Ayo Arya tendang. Siapa yang lagi mau nonton sulap? Aku. Oke, lagi ya. Siap, sekali lagi. Oh. Ada apaan tuh? Iya tuh. Ke sana yuk. Ayo. Wah, keren ya. Wih. Yuk keluar. Tapi kan gak ada orang dewasa, kita gak boleh keluar. Udah ayo aja, ayo. Tuh kan, seru kan? Ayo. Wow. Ayo dong, cabut. Siapa lagi yang mau nonton sulap? Selamat siang, Pak. Oh iya, Mas. Saya terima email soal lowongan di pekerjaan tempat ini, dan saya ingin tahu kelanjutannya bagaimana ya, Pak? Oh iya, silakan duduk dulu. Baik, Pak.
Saya tahu kinerja perusahaan Sudirja Group dan kualitas stafnya. Karena itu saya langsung menawarkan Anda dengan gaji 3 kali lipat lebih besar. 3 kali lipat, Pak? Iya, betul. 3 kali lipat. Kalau Anda bergabung di perusahaan kami, kami akan memberikan tunjangan kesehatan dan fasilitas seperti motor atau mobil. Bagaimana? Anda berminat? Saya setuju, Pak. Tapi kasih saya waktu buat resign dulu ya, Pak. Baik, saya tunggu. Lah, lu juga di sini? Iya, gue dapet email makanya kesini. Lo juga? Iya, gue juga di email. Jadi gimana? Lo jadi enggak? Iyalah, di mana lagi coba bisa dapet gaji 3 kali lipat kayak gini? Mana dapet tunjangan lagi? Udah, lu di sini aja. Gila, ini sih kesempatan emas banget. Udah pastilah gue ambil kerjaan ini. Ya udah, semangat kerja ya. Iya, makasih. Kemana ya? Kok nggak ada sih? Bi? Ya, Non? Apalagi sih? Ya, Non Kinan? Bi Jumi? Ya, Non? Ya, Non? Bi Jumi liat Nayaka sama Arya nggak? Ya. Oh, itu kok lagi main bola di halaman? Di halaman depan? Iya. Ya udah deh, coba cek sana ya. Ayo, ayo, Bi Jumi antar. Siana. Apa jangan-jangan dia ke rumah Om Abi lagi? Bisa jadi. Bi, di mana? Nayaka sama Arya nggak ada. Iya, Bi. Iya beneran, Non Kinan. Neng Ana, tadi itu Arya sama Denayaka di situ mainnya. Lah Bi Jumi bentaran doang ke dapur Non ninggalin. Beneran dah. Kemana ya mereka? Ya udah coba-coba kita cari kali ya. Yuk. Den. Oh my my. Ya ampun. Hey. Aduh, Pak, enak-enakan ya gini hari tidur. Heh, lihat Denayaka enggak sama si Arya? Gak tahu Bi, main di sebelah sono kali. Oh Dudut Mom, gimana Pak Sapa mau tahu? Orang lagi ngorok aja, kerja yang bener dong Pak. Mom gimana dong Non? Di sana gak ada, kamu gak lihat sama sekali. Keluar rumah gak tadi? Enggak Bu, saya sama sekali gak lihat. Aduh Tante Kinan gimana nih kalau bener-bener sampai keluar? Yaudah, kita cek CCTV dulu ya. Baik Bu. Ayo, tidur aja kerjaannya. Hah. Nah, aku ada lagi ya. Siapa yang mau lihat lagi? Nah, ini aku punya selampai warna hitam. Oke. Lihat, perhatikan. Lihat ya. Duk-duk. Nah, ada lagi yang paling hebat. Aku punya piring ajaib ya. Oke, nah. Ini piringnya bisa mutar. Kita lihat. Hop. Hop. Wow. Okay. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Aku gak punya uang, Om. Oh, tenang. Tidak apa-apa. Sekarang Om Badut mau pamit pulang ya. Oke, yuk kita pulang yuk. Dadah, Om. Dadah. Kita pulang kemana ya? Iya, aku juga nggak tahu nih. Kalian nggak tahu jalan pulang ya?
Iya. Gimana? Kalian ke rumah aku aja. Nanti bapak aku yang cari rumah kalian. Emang bapak kamu bisa bantu? Iya, bener kok. Udah yuk, daripada kita jalan kaki capek. Oh iya, kita belum kenalan nih. Nama kalian siapa? Aku Ika. Aku Nayaka dan ini Arya. Yaudah yuk.